warganet digegerkan dengan video satu unit Toyota Avanza tercebur ke sungai. Peristiwa itu terjadi di kawasan Jalan Pemuda Kafa, Kelurahan Kraton Kota Bangkalan pada Kamis 6 Juni 2024. Sungai di TKP memisahkan jalan nasional dan jalan kampung pemukiman warga. Mobil berwarna hitam itu melintasi jalan kampung yang terbilang sempit untuk kendaraan besar. Warga menyaksikan bagaimana mobil ini sudah dalam posisi terjerembab masuk ke air. Secara spontan, puluhan warga segera bergotong royong menarik mobil ini kembali ke jalan. Beberapa warga bahkan harus masuk ke sungai untuk mendorong dari belakang. Saksi warga menyebut, mobil ini awalnya menghadap ke arah timur. Sopir diduga memutuskan putar balik ke arah barat, yakni ke arah SMA N1 Bangkalan. Diduga kuat, sopir mencoba putar balik di jalan kampung yang sempit dan terlalu gas saat mundur ke arah sungai. Peristiwa ini dipastikan tidak menimbulkan korban fisik. Dan sopir mobil segera pergi seusai ditolong warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.